Untuk ke-20 kalinya, Nusa Dua Fiesta dihelat di Pulau Bali. Pesta terbesar di Pulau Seribu Pura itu mengkombinasikan atraksi seni, budaya, kuliner, dan olahraga. Tahun ini, Fiesta semakin marak karena keikutsertaan Trans Event sebagai mitra dari Indonesia Tourism Development Corporation. Acara berlangsung semarak dari tanggal 16 November hingga mencapai puncaknya Minggu malam 20 November. Ini adalah event tahunan yang sudah diselenggarakan 19 kali oleh ITDC. Nah, tahun ini menginjak tahun 20 adalah yang tahun yang kita anggap spesial. Jadi kita akan kita tingkatkan daya tarik dari NDF ini untuk tahun ini. Dan tahun ini juga pertama kalinya kita adakan beberapa event yang spesial tahun ini. Terutama adalah dari olahraga, sisi olahraga kita ada CCC, Cultural Cycling, ada 10K, kemudian ada Hero Walk, kemudian ada Golf, dan ada Tennis. Sederet artis papan atas tanah air ikut menyemarakan acara. Dari Isyana Sarasvati, Yovie and Uno, Malik The Essential, The Groove, hingga GAC. Sabtu 19 November, grup musik The Groove, salah satu grup musik yang didaulat mengisi acara, sukses mengguncang Peninsula Island Nusa Dua. 19.000 penonton larut dalam alunan 9 penyanyi yang membawakan seluruh hits andalan mereka. Panggungnya keren banget, penontonnya banyak kelihatannya. Masuk ke sini juga tepuk tangan untuk Trans yang sudah membuat layout panggungnya yang keren. Trans Event, tepuk tangan dong. Sering-sering bikin acara begini, free pula katanya. Jadi sudah saatnya memang Indonesia dihibur oleh band-band keren seperti kita. Kehadiran di Nusa Dua Fiesta 2016 menjadi kehormatan bagi grup vokal asal Bandung itu. Karena tidak saja sebagai barometer multipesta berbagai event serupa, Nusa Dua Fiesta juga adalah salah satu ajang bergengsi di dunia. Wajar bila The Groove memaksimalkan performa dengan membawakan hampir semua tembang mereka yang pernah sohor. Kita akan bawain semua hits-hitsnya The Groove supaya semua penonton bisa nyanyi, bisa gembira. Kangen-kangenan sama The Groove, udah lama gak main di Bali. Nusa Dua tepatnya.